ikuti saya ke Gerakan Sekolah Sehat SMA Negeri 2 Sidoarjo. Pertama, kegiatan senam ini dilakukan pada setiap hari Jumat pagi. Senam tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, membersihkan tanaman sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, maka dilakukan kegiatan bersih-bersih taman sekolah. Kantong ramah lingkungan. Kami mendorong penggunaan kantong ramah lingkungan sebagai langkah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Kami menerapkan sarapan 4 sehat 5 sempurna bagi siswa dan siswi. Demi terwujudnya sehat rohani dan sehat jiwa, mengadakan kegiatan sholat Jumat berjamaah. Kami mengadakan Jumat berkah dengan membagikan makanan kepada siswa dan siswi SMA Negeri 2 Sidoarjo. Upaya konkret kami, yakni dengan dibentuknya Kadar Adiwiyata Semanda dengan pembina Pak Sugiyarto. Penghijauan greenhouse sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pertanian dalam menjaga keseimbangan. Kami melakukan budidaya maggot bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah organik yang ada di SMA Negeri 2 Sidoarjo. Biopori. Tujuan diadakannya kegiatan ini yaitu untuk menjaga kualitas tanah dengan meningkatkan infiltrasi air. Budidaya lele. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan sumber daya air yang ada di sekolah. Pembuatan kompos. Kompos yang berasal dari daun dari pohon dan tanaman di sekitarnya. Melalui berbagai kegiatan ini, kami berharap dapat menciptakan lingkungan yang sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan. SMA Negeri 2 Sidoarjo.